pantauan BBBD tidak ada korban jiwa, baik luka berat maupun ringan. Masalah musim ini kan musibah, angin puting beliung, jadi kita tidak bisa mengkiri dan kita tidak bisa memendung. Ya memang itulah musibah angin puting beliung yang terjadi di Kabupaten Kudus Raya. Memang peta-petanya memang sudah kita sampaikan di Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Ambawang, Sungai Raya, Kuala Mandor B, ini yang sering terjadi ketika memang gelombang panas tinggi masuk di ada hujan akan terjadi puting beliung. Dan pada hari ini seperti yang kita saksikan bersama ini yang terjadi di Kecamatan Sungai Ambawang masyarakat. Secara keseluruhan di Kecamatan Sungai Ambawang itu ada 65 unit rumah, 1 posyandu, 1 musola, ada 1 SMP, ada 1 SMA, ada 1 kantor desa, tepatnya desa ini. Yang terdampak Pak ya? Ini yang kejadian sementara data kami. Tapi kami terus bersama teman-teman PMI, Dinas Sosial baik provinsi maupun Kabupaten Kudus Raya, PMI Kabupaten Kudus Raya, BBBD, aparat TNI, Polri, terus mendata, mencari data-data tentang kejadian. Imbauan kami kepada warga, bila dari kejauhan nampak batangan-batangan angin itu, jangan sekali-sekali keluar rumah, tetap di dalam rumah. Karena kejadian seperti ini tidak pernah memang seng atau atap rumah itu langsung ambruk ke bawah, dia tetap terbang. Nah, makanya kami larang keluar rumah, khawatir terbangan itu akan mencederai kita. Jadi tetap aja dalam rumah. Paling kita basah ketika ini pengalaman juga. Jadi mohon maaf yang kejadian di menjelang hari raya Idul Fitri kemarin juga rumah saya pun kena terbang kena angin 10 keping rumah. Jadi sama, kita harus tetap di dalam rumah. Oh, berarti nah, tidak malah harus keluar rumah. Tidak boleh keluar rumah. Tetap di dalam rumah. Saya pun begitu juga saya waktu di Arab tahun kemarin kan.